Jadi di video kali ini gue mau klarifikasi motor Scoopy karyawan Bang Atta Halilintar yang bernama Kocoy. Jadi motor gue itu bukan motor si Kocoy, guys. Jadi itu motor keluarga gue, motor gue yang sering make itu, guys. Gitu, guys. Jadi cukup ya, banyak yang ngeliatin motor gua, dikirain itu motor Kocoy. Banyak orang ngeliatin motor gua yang sering make, kok orang-orang pada ngeliatin gua, kenapa ya kalau gua bawa motor Scoopy persis, warnanya persis, semuanya persis. Tapi intinya itu bukan motor Kocoy, bukan motor karyawannya si Abang Atta Halilintar gitu, guys. Oke, guys, gue tunjukin motornya, guys. Ya, klarifikasinya sebentar aja, guys. Gak lama-lama. Oke, guys, gue tunjukin motornya, guys. Ciao. Ini dia, guys, motor Scoopy-nya, guys. Persis warnanya kayak punya si Kocoy, guys. Jadi ini motor keluarga gue, motor sering gue pakai. Jadi makanya gue bilang motor gue gitu, guys. Hampir setiap hari malahan gue kerja. Gue sekolah, kerja, apapun itu, ke warung, ke mall, manapun itu gue pakai ini terus, guys. Jadi gue klarifikasi karena gue takut diikutin polisi, dikejar polisi. Jadi ini, guys, motornya bukan motor Kocoy, ya, guys. Klarifikasi. Jadi gue ingetin lagi, gue klarifikasi. Jadi ini bukan motor Kocoy, bukan motor karyawannya si Bang Atta Halilintar. Ini, guys, persis warnanya, guys, kayak ini, guys. Oke, guys, cukup sekian klarifikasinya, guys. Jadi mohon yang banyak liatin gua nyetir motor Scoopy ini, polisi atau siapapun itu. Jadi ini bukan motor karyawan nasi Bang Atta Halilintar, bukan timnya, motor tim Bang Atta Halilintar. Itu, guys. Oke, guys, cukup sekian klarifikasinya. No big, guys. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, guys. Oke, guys. Thank you, guys.